Halo semua, selamat datang kembali. Hari ini kita akan membahas tentang perbedaan antara benang leader fluorocarbon full dan fluorocarbon coating. Jika kalian suka memancing, informasi ini pasti sangat berguna untuk kalian. Yuk, kita mulai. Pertama-tama, apa itu benang leader fluorocarbon full? Benang ini terbuat sepenuhnya dari bahan fluorocarbon. Kelebihan utama dari fluorocarbon full adalah kekuatannya yang sangat luar biasa dan ketahanan yang sangat baik terhadap abrasi. Ketika kita memancing di area yang penuh dengan batu atau karang, benang ini akan lebih tahan terhadap gesekan dan kerusakan. Selain itu, benang fluorocarbon full memiliki sifat transparansi yang sangat baik di dalam air. Hal ini membuat benang ini hampir tidak terlihat oleh ikan, sehingga meningkatkan peluang kita untuk mendapatkan tangkapan yang lebih banyak. Selanjutnya, kita akan membahas tentang benang leader fluorocarbon coating. Benang ini memiliki inti yang terbuat dari nilon atau monofilamen yang kemudian dilapisi dengan fluorocarbon. Meskipun tidak sekuat dan setahan fluorocarbon full, benang fluorocarbon coating masih menawarkan beberapa keuntungan dari fluorocarbon. Benang ini lebih fleksibel karena inti nilon yang lebih elastis. Dalam hal transparansi, benang ini tetap lebih baik daripada benang nilon biasa, meskipun tidak sebaik fluorocarbon full. Salah satu kelebihan utama dari benang fluorocarbon coating adalah harganya yang lebih terjangkau. Jadi, jika kalian mencari pilihan yang lebih ekonomis, benang fluorocarbon coating bisa menjadi pilihan yang tepat. Sekarang, mari kita rangkum kelebihan dan kekurangan dari kedua jenis benang ini. 1. Fluorocarbon full. Kelebihannya, kekuatan dan ketahanan abrasi yang sangat baik, transparansi tinggi di dalam air. Kekurangannya, harga lebih mahal, lebih kaku. Fluorocarbon coating, lebih fleksibel, lebih terjangkau, tetap memiliki sifat fluorocarbon. Kekurangan, kurang tahan terhadap abrasi, transparansi tidak sebaik fluorocarbon full. Jadi, benang mana yang sebaiknya kalian pilih? Itu tergantung pada kebutuhan dan anggaran kalian. Jika kalian sering memancing di area yang kasar dan membutuhkan benang yang sangat kuat dan tahan lama, fluorocarbon full adalah pilihan terbaik. Namun, jika kalian mencari benang yang lebih fleksibel dan ekonomis, fluorocarbon coating bisa menjadi alternatif yang bagus. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan update terbaru dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.